arming. Oke, kita langsung tes terbangnya, guys. Oke, ini drone 5 inch ya. Kita tes lagi pakai 2S dulu. Buka dulu kamera matanya. Oke, kita tes pakai remote. Welcome to HTX. Oke, kita langsung nyalain monitor. Monitornya udah habis baterai lagi tuh. Kita langsung nyalain energize aja ya. Ah, dia nggak. Wih, lama banget bunyinya. Berarti CPU-nya dia, udah binding. Dia CPU-nya itu loading-nya lama. Berarti kita harus turunin load-nya, guys. Oke, ini OSD ada. Binding udah ya. Udah binding juga. Terus kita cobain. Horizon mode, angle mode, horizon mode, acro mode. Ini udah connect nih. Angle mode, horizon mode. Oh, enggak ya. Horizon enggak. Acro mode. Ini udah binding. Horizon mode. Angle. Angle mode, horizon mode. Ini udah connect sih. Kita coba arming bisa nggak ya? Ini nunggu GPS dulu nih, GPS-nya error. Crash loop active. Buffer active. Nggak bisa arming karena GPS-nya belum fix. Ini sudah arming connect, kalau yang tadi belum connect. Oke, kita langsung cek aja. Oke, sekarang 5 ini sudah beres. Jadi penampakannya seperti ini, guys. Kita pindahin GPS-nya dari depan ke belakang. Jadi ada extension ganti kabel, guys. Ganti kabel solder sini, sama ini juga kita kasih heat shrink ya, supaya lebih kelihatan aman lah. Lebih aman juga sih. Ini antenanya kita upgrade. Jadi kalau misalkan dia ngebalik gini nih, nah, antenanya masih dapat nih, antena VTX ya. Jadi buat videonya, jadi nggak bakal krepek-krepek kalau dia balik arah. Kalau misalkan lagi terbang maju, kan ini kena nih di belakang. Nah, pada saat balik lagi, set. Nah, ini masih kena juga. Jadi nggak kehalang sama baterai. Proketing ngetes dulu pakai baterai yang mana ya? Proketing cuma ada 2 nih. Kecil banget ini, guys. Kita coba nyalain dulu ya. Nyalain remote-nya sama goggle-nya. Kita pakai profile yang Mark 4. Jadi di sini arming, disarm, horizon, acro paling bawah, angle mode ya. Ini flip. Oke, ke tengah lagi. Terus ini beep. Buzzer ya. Udah, gitu aja. Kita langsung coba cari dulu, tes dulu kameranya, guys. Jadi begini tampilan OSD-nya ya. Di sini ada LQ, ada baterai, ada channel VTX, mode terbang, flight time. Di sini ada arah-arah GPS-nya ya. Oke dah, sip. Oke, kita terbangin Mark 4. Kita colokin dulu kalau IRS sudah langsung connect, guys. Kita colokin. Kita pakai 3S yang 450, kecil banget ya, cuman buat ngetes terbang aja. Oke, kita coba buzzer. Buzzer active. Buzzer active. Oke, nggak nyala. Telemetry recovered. Kita cek buzzernya. Buzzer active. Buzzer active. Nggak nyala. Kita langsung colokin beta flight. Kita setting buzzernya, guys. Connect, masuk ke konfigurasi. Langsung di sini ada D-Shot, beacon configuration. Kita cek semuanya. Langsung save and reboot. Beres. Kita coba lagi. Mati. Nyalain lagi. Mati.
Oke, kita pakai angle mode arming. Oke, kita langsung tes terbangnya, guys. Oke, terbang udah aman ya. Kita landing lagi, guys. Oke, sip, sudah bisa terbang.